sama lah gua. Orang selalu nulis-nulis di aspal. Boleh dikatakan setiap 2-3 kali seminggu kadang dia nulis sama bata merah. Terus entah tulisan-tulisan apa gue nggak tahu, selalu nulis di aspal dan posisinya selalu di situ. Lupa nih nyapa kalian semua. Oke, halo-halo guys, balik lagi dengan gue Inul Motovlog di sini. Dan seperti biasa, kita riding santai saja di kota Pariaman, Irim. Dan masih bersama Supragetor. Geter-geter. Dan sepertinya gue nggak bakal panjang-panjang nge-vlognya. Dan berkemungkinan besar, ini vlognya bakal putus di tengah jalan. Soalnya gue lupa nge-charger si GoPro. Jadi karena sibuk jagain toko, pas sampai di rumah lupa terus buat ngecharge. Dan gue juga seneng nih naro kamera sekarang di tempat yang ini, tidak terlalu mencolok dan gambar terlihat lebih stabil. Ini nggak tahu kenapa gigi duanya itu low banget, kayaknya kampas koplingnya udah mulai kena ini. Ah, sepertinya gue mau mencoba ganti helm. Helm yang gue pakai sekarang ini helm burik, udah burik banget. Terus apa, visornya udah baret-baret. Kalau kita riding terus visornya ditutup, yaitu bikin efek gimana ya, efek pusing gitu. Karena ini apanya, iridiumnya itu, entah iridium entah apa sih ya namanya ya, iridiumnya ini udah gores-gores, nggak rata lagi warnanya, jadi bikin pusing guys. Dikit lagi nih ya, kan udah mau gelap nih, makin pusing gua. Kemarin-kemarin ini kan gue agak males bikin vlog sesering ini. Ya gimana ya guys, kalau kita pakai dandan-dan harian ini kemana nih bapak? Kayak mau belok kanan, saya nggak hidup. Tapi pas gue masuk kiri dia kembali ke tengah. Kan kupotong tuh kan bahasan gue, anjay. Jadi kalau gue pakai setelan vlog gue yang motovlog, bener-bener pure motovlog tuh gue agak canggung gitu karena diliatin sama orang. Jadi kalau gue terlihat menonjol di suatu lingkungan, gue itu merasa nggak nyaman sekali guys. Kalau bisa kameranya nggak terlalu terlihat kayak bias gitu, jadi enak ke vlognya. Gue nyaman, orang lain pun nyaman. Kesel sama orang yang mencemooh gue gitu. Gue itu kan ngevlognya pakai bahasa gaul gitu kan, gaul gitu. Maunya sih gue pakai bahasa Minang, cuman ribet nulis subtitlenya, bikin lama waktu editing gue. Jadi ya udah gue pakai bahasa Indonesia gitu, biar yang nonton dari berbagai daerah bisa paham. Kalau curut ya, kecang pas sabun doang gue. Sama lah gua. Terus begitu. Ya mau nutup ada aja konten yang bikin kesel anjay. Ya udahlah, sepertinya baterai si GoPro udah mau habis juga. Daripada vlognya terhenti secara tiba-tiba, gue mending pamit kepada kalian semua. Gue Inul Motovlog, keep safety, keep riding.